Ya, pemirsa, PSSI resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih baru Timnas Wanita Indonesia. Mochizuki nantinya tidak hanya bertugas untuk menangani Timnas Wanita Senior, namun juga skuad muda dan kelompok umur. PSSI resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih baru Timnas Wanita Indonesia pada Selasa pagi di Jakarta. Mochizuki terpilih menggantikan Rudy Eka Priambada yang menjadi pelatih skuad Garuda Pertiwi sepanjang 2021 hingga 2023. Mochizuki merupakan pelatih berusia 59 tahun yang memiliki banyak prestasi bersama Timnas Putri Jepang. Mochizuki merupakan salah satu dari staf kepelatihan yang membawa Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011 serta membawa Timnas Jepang U23 Putri meraih perak di Olimpiade London 2012. Kita mencari figur yang terbaik. Dan kita sepakat, kita merasa terhormat, ya, coach Mochizuki Satoru, ya, yang sudah punya track record tadi memegang tim nasional Jepang, ya, ke Olimpiade, ya, bahkan juga ke Jerman, dan ini pernah bawa juara dunia. Jadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat positif ketika dunia internasional mulai percaya sama kita. Mochizuki berjanji akan langsung bergerak cepat membentuk tim terbaik, salah satunya siap belusukan ke berbagai tempat di Indonesia untuk mencari talenta berbakat. Indonesia Soccer Kyokai no kanousei to mirai, watashi zushin no kanousei to mirai wo tatsusei suru tameni, jisugen suru tameni yatte kimashita. Mochizuki nantinya tidak hanya bertugas untuk menangani Timnas Wanita Senior, tapi juga skuad muda dan kelompok umur, termasuk dalam ajang Piala Asia Wanita U19 2024 di Bali nanti. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.